Semua sudah siap? Satu, dua, tiga. Tangan kanan ke depan, belakang, dan belakang. Goyangkan, putar, putar. Seru bener ini ya. Wah, biarin deh kita jalan-jalan, yang penting seru nyanyinya. Kita kenalan dulu nih. Halo adik-adik di rumah, jumpa lagi sama Paman Dongeng. Seru sekali ya, adik-adik kecilnya masih PAUD, jadi gak apa-apa, seru-seruan aja. Sekarang kita kenalan dulu nih. Adik-adik, tadi nyanyinya keren bener nih, datangnya dari sekolah mana? Yang ada di mana? Wow, yang ada di Cipete. Tepuk tangan bilang ye! Karena nyanyinya seru dan lucu-lucu, Paman Dongeng mau kasih cerita boneka nih. Siapa yang mau dengar cerita Paman Dongeng? Ikut, ikut sama Paman Dongeng ya. Ayo sini. La 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 la. Tepuk tangan bilang ye! Tadi lagunya lucu tuh. Gimana? Tangan kanan ke depan, terus ke belakang, kejeduk tok, aduh. Oh, itu di sekolahan ya diajarin ya? Ya. Oh, siapa yang ajarinnya? Bu Ida. Bu Ida. Oh, ditunjuk lagi. Bu Ida. Nah, hari ini ya, karena tadi kamu bagus, tampilnya lucu-lucu, Paman Dongeng mau kasih cerita nih. Siapa yang sudah siap dengar cerita? Saya. Oh, semua sudah siap. Saatnya kita ajak teman-teman yang ada di rumah supaya mendengarkan ceritanya sama-sama ya. Iya. Kamu punya teman nggak di rumah? Punya. Punya? Temannya sedikit apa banyak? Banyak. Apa banyak? Kayak nyangkut. Halo adik-adik di rumah. Paman Dongeng sudah tidak sabar nih untuk bercerita. Adik-adik sudah duduk manis? Sudah. Sudah. Judul cerita kali ini adalah Jebakan untuk si Pencuri. Wow. Kamu tahu nggak kalau ada makanan hilang itu, kalau ada yang nyuri sedih nggak sih? Sedih. Sedih apa? Pas mau dimakan makanannya toeng-toeng hilang. Ah. Nah, ini ceritanya kan ada burung berkicau. Kalau burung gimana berkicaunya? Cuit 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 cuit. Cuit 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 cuit. Terus ada ayam juga. Ayam gimana? Pak 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 pak. Wah, tiba-tiba ada yang menangis. Aduh aduh. Aduh aduh aduh. Hari ini aku bingung mau makan tapi makananku hilang. Aduh 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 aduh. Aduh. Tolong! Tolong! Aduh. Siapa sih yang mencuri? Wah, ramai sekali nih. Hei, Dodo, kamu kenapa seperti itu teriak-teriaknya? Memangnya apa yang hilang? Ada yang mencuri ya? Iya, ada yang mencuri di rumahku. Aku kehilangan. Kehilangan apa? Kulkas? Bukan. Jadi kamu kehilangan apa dong? Kehilangan makanan kesukaanku. Makanannya hilang. Ya ampun, Dodo, itu kan cuma makanan. Aku kira kehilangan apa? Sebegitu hebohnya. Kamu malah tertawa lagi. Cariin, cariin makanan aku hilang. Wah. Ada-ada saja. Aku kira apa yang hilang cuma makanan. Kasihan, kasihan si Dodo. Hei, kamu kenapa kok bicara sendiri? Ada yang kehilangan. Katanya ada pencuri. Masuk ke rumahnya, menangis kencang sekali. Sampai aku tadi lari. Tapi benar ada yang dicuri? Ya memang ada. Apa yang dicuri?
cuma makanan. Ketawa lagi. Aku juga tadi ketawa kok. Orang yang makanannya hilang tapi nangisnya seperti kehilangan rumah. Dodo saja. Sudah ya? Iya. Keesokan harinya nih, seperti biasa, suara burung bunyi lagi. 1, 2, 3. Cuit. Kali ini ada yang nangis. Tapi nangisnya bukan si Dodo lagi. Sop jagung hilang. Akhirnya si Jerry karena dekat rumahnya datang. Aduh, ada yang menangis. Pasti ada sesuatu terjadi. Mama. Kamu sedih sekali. Ada apa? Ada pencuri. Ada yang hilang. Apakah lemari bajumu hilang? Bukan. Tempat tidur hilang? Bukan. Aduh, kasih tahu dong apa yang hilang. Sop jagung kesukaan aku yang mau aku makan. Kemarin kamu mentertawakan si Dodo, makanannya hilang. Sekarang kamu supnya yang hilang, malah nangis. Tapi aku tidak suka begini. Aku tuh sudah capek memasaknya. Tapi ternyata aku mau makan malah hilang. Wah, teman-teman, ini pasti ada pencuri ya teman-teman ya? Tapi kita tidak tahu nih. Begini saja deh. Aku mau ke belakang rumah. Mau ngapain? Mau loncat ke bak mandi? Bukan loncat ke bak mandi. Masa aku sedih loncatnya ke bak mandi? Emangnya mau berenang? Bukan. Aku mau ambil tanah. Nanti aku masukkan ember. Terus aku aduk-aduk pakai air. Terus aku mau taruh di bawahnya sini, bawah meja. Nanti siapa yang lewat sini, kalau masuk ke rumahku akan kelihatan telapak kakinya. Ide yang bagus tuh. Ayo aku bantu. Bener ya, bantu aku. Ayo aku bantu. Bener juga. Ternyata ada telapak kaki di bawahnya setelah makanannya hilang lagi nih. Nah, aku mau lihat cepat-cepat. Apakah masih ada nih sayur sopnya aku tadi aku taruh di sini. Dilihat sama dia. Wah, sopnya hilang lagi. Aduh, kemana ini? Aku kan sudah membuat jebakan di bawah ini. Pasti akan ketahuan nih. Coba aku lihat. Waduh. Ternyata ada tikus. Ini telapak kaki tikus. Aku ikuti ya. Kesini bekas nih kotornya. Nih, kotoran kakinya. Makan. Ayo kita makan. Makan enak. Makanan enak. Gak perlu masak. Gak perlu kerja. Makan enak. Dia nih rupanya nih. Woi! Wah! Aduh kaget. Aku tahu kamu pencurinya. Telapak kaki kamu terlihat sampai sini. Ketahuan? Iya, tuh lihat tuh telapak kaki siapa tuh. Aduh tabrak. Kesana. Telapak kakinya aku. Berarti kamu pencurinya harus dihukum. Hukumannya apa? Kamu harus membersihkan rumah selama 1 minggu. Jangan dong. Maaf. Tidak bisa. Kalau kamu tidak mau minta maaf, lalu tidak mau dihukum, aku tambahkan lagi menjadi 3 minggu. Wah, tambah banyak. Ampun, maafkan aku gak lagi-lagi mencuri. Bagus sudah minta maaf, tetapi hukuman tetap berlangsung. Ayo ikut ke rumahku dan bawa semua makanan ke rumahku. Aduh, aku mau dihukum 3 minggu. Membersihkan rumah. Akhirnya tikus
ketahuan bahwa dialah pencurinya. Gara-garanya tadi pintar nih, si Momo membuat jebakan dari tanah. Setiap diinjak ada bekasnya, lalu jalan bekasnya sampai ke tempat persembunyiannya tikus. Setelah ketahuan, tikus pun dihukum karena perbuatannya mencuri. Siapa yang mau jadi anak hebat? Saya! Siapa yang suka bantuin ayah bunda? Saya! Wow, keren, tepuk tangan bilang yeay! Nah, adik-adik di rumah, selesai sudah ya untuk dongeng hari ini. Tapi adik-adik gak usah sedih, karena Paman Dongeng janji akan datang lagi dengan cerita yang lainnya. Sampai jumpa lagi, dadah! Salam rumah dongeng selalu ceria! Dah kawan, sampai kita jumpa lagi. Akan melupakanmu sampai di dalam mimpiku. Ku ingat kau selalu. Cerita yang kau dengar bawalah ke rumahmu. Ingatlah selalu semua cerita-ceritaku. Dah kawan, ayo sebarkan ceritaku hingga teman-teman tahu tentang rumah dongeng kita yang selalu siap.